dari tadi kita makan, gak ada penumpang. Emangnya dan kalau gini terus mati aku nanti di bisa sama orang tua. Lah ngapain juga kamu mikir istri kayak aku ini? Iya, kamu gak punya istri, aku yang punya istri. Kalau lagi krisis ekonomi paling gak bawa, bawa duit. Makanya aku punya istri. Aku minta cerai dia. Prinsip perempuan, lelaki keluar dari rumah itu pulang bawa duit. Oh, berarti bahasanya ada uang abang disayang ya? Iya. Ah, kalau aku nggak pakai itu wanita kayak gitu. Ah, kau ini. Coba nanti kau kalau sudah punya istri. Sama kayak saya. Itulah saya nggak punya istri. Oh, memang kau ya, banci. Jangan salah kau. Aku kalau nggak punya istri, galau aku hilang. Mau kemana-mana tiada yang larang. Iyalah. Itu aku nggak punya kalau motor terusan gini. Oh, yang gitu bro. Aku tahu rambutmu habis itu karena mikir nggak dapat jodoh kan? Bukan bro, salah bro. Ini gara-gara banyak utang nih bro. Itu makanya kita harus dapat penumpang kita. Tengah kita menunggu. Cek. Dapat kawan galau terus. Ah, itu dia. Eh, bro. Tanya dia mau ke mana itu? Mana? Mau ke Jakarta loh. Wah, jauh banget dong. Ya ini mau dari sini. Ya ini terminal kami. Enggak, saya mau cari bus. Bukan bus motor. Bus, ini jam berapa? Bus itu ada waktunya datang. Satu hari cuma dua kali. Ini yang terakhir tadi udah barusan lewat. Nggak ada bus lagi. Saya mau ke terminal aja dulu. Entah ada, entah nggak mau ke sana lah. Dari sini aja. Mau ke mana tadi? Mau ke Jakarta, Bang. Kok jalan? Enggak, jalan kan mau nyari terminal, Bang. Mau nyari enggak, jangan kesana-sana. Ngojek aja sama kami. Ngojek maksudnya apa? Mana nih? Ngojek sampai Jakarta? Iya. Gila apa? Ke Jakarta mau berapa ratus kilo bang? Oh, baru pertama kali mau ke Jakarta. Hah? Ya enggak lah bang, tapi kan jauh bang. Kamu mau sampai juga kan? Ya ojek. Tapi saya nggak mau pakai ojek bang, pakai bus lah. Berapa bang? Dari sini ke Jakarta nggak jauh lagi. Ini udah termasuk perbatasan, 5 kilo lagi. Ah, abang ini. Ada saja. Kamu yang nggak tahu. Saya tahu bang, saya sering ke Jakarta bang. Nggak, intinya sampai kan dari tempat. Tapi kalau naik ini nggak mungkin lah bang. Sudah biasa orang ketinggalan bus, biasa naik ojek kami ini. Ya udahlah bang, antarkan saya ke terminal saja. Kamu kan mau ke Jakarta kan? Iya. Iya, makanya naik ojek. Jakarta tuh 400 kilo bang, bukan dekat. Bang. Kamu nggak mau dengar kata orang. Bang, kok malah kasar nih bang? Enggak, gini aja. Kalau kamu ngotot mau ke terminal, oke. Tapi gini, dari sini ke Jakarta 200 ribu. Kalau kamu ngotot mau ke terminal, ya 200 ribu juga. Wah, gimana? Merasa nih bang, aja bang. Udahlah bang, biar saya ya, jalan kaki. Merasa. Saya jalan kaki saja lah. Nggak bisa, bisa. Ini memaksa bang. Kalau udah nyampe sini, nggak boleh lewat begitu aja. Abang siapa sih? Aduh, tukang ngocek kan? Pusing. Udah lah. Mau nggak? Nggak lah bang. Kamu udah berbaik hati ini. Saya jangan nggak lah bang. Terima kasih tawarannya bang. Sana. Bang ini udah berulang.